Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Tanggal 3 Maret 2003. Berarti sekarang sudah 2019. Berarti 16 tahun kita berdiri. Capek sekali tuh ya, 16 tahun berdiri ya. Alhamdulillah 16 tahun kita sudah mau punya 6 album. Albumnya sudah siap rilis sebentar lagi. Ya kita gak pernah nyangka, kita band dari sebuah gang kecil di Ciledug, gang Kamboja. Jalan itu muat hanya untuk satu orang, hanya untuk satu motor ya. Jadi benar-benar gang kecil sekali. Terus tapi disitulah kita merajut mimpi-mimpi kita ya. Kita pertama kali terbentuk The Massive di situ. Ya jadi ingat pertama kali ketemu sama Rai, itu padahal kita udah tetanggaan 3 tahun tapi gak pernah ketemu. Ketemunya ketika waktu itu Rian, Kiki, sama Rama nyari pemain bass. Terus tiba-tiba Mama kan suka beli sayur tuh, di namanya kalau di gang kan ibu-ibu suka ngerumpi ya sambil beli sayur kan. Terus itu anakku lagi nyari pemain bass tuh. Itu anakku bisa tuh main bass. Akhirnya dikenalin, terus akhirnya datang. Dan pas hari itu juga kita langsung ini ya, langsung ya ngobrol-ngobrol dan oh ya kita bikin band ya. Kita mau serius nih ngeband gitu. Dan hari itu juga pas tepat ternyata hari itu Rai ulang tahun. Tanggal 3 Maret itu. Jadi kita langsung kukuhkan bahwa The Massive berdiri tanggal 3 Maret 2003 saat itu. Dapat fee-nya pertama kali 150 ribu. Karena mainnya bagus, besoknya tahun berikutnya ada pensi lagi di situ. Naik 500 ribu. Jujur, untuk membuat lagu religi itu tidak semudah bikin lagu-lagu pop yang biasa kita bikin ya. Kalau tentang cinta itu kan kita bisa ngambil inspirasi dari mana aja gitu. Tapi kalau untuk lagu yang temanya ketuhanan, itu harus punya pengalaman spiritual yang dalam. Jadi gak cuma habis sholat bikin lagu tuh gak bisa gitu. Tapi harus benar-benar ngerasain apa yang harus ada sesuatu atau ada fenomena gitu. Jadi selalu begitu. Aku cari cara untuk gimana caranya bisa dapat lirik lagu dan notasi. Akhirnya mencoba napak tilas. Jadi waktu itu kebetulan waktu zaman SMP SMA aku selalu ke Blok M untuk mencari kayak beli kaset atau ya sering nongkrong situlah gitu. Kebetulan juga pernah sempat ngamen-ngamen juga di situ. Jadi Blok M itu salah satu tempat yang bersejarah gitu. Berjam-jam di situ, terus ngelihat suasana di Blok M itu ada ya kan, ada bis, orang naik bis. Ada yang bawa anak-anaknya nangis, ada yang berantem, ada yang emosi, ada yang apa. Jadi kayak melihat suasana hiruk pikuknya ya sekitar Blok M itu kayak jadi kayak keinget zaman dulu lagi, terus inget masa-masa berjuang juga, dimana ketika kita lagi susah biasanya kita akan banyak doa-doa yang selalu dipanjatkan. Makanya sebenarnya ini ngingetin diri sendiri sebenarnya. Jadi ketika kita sedang ada di atas itu kita juga nggak boleh lupa bahwa doa-doa itulah yang bikin kita sampai seperti sekarang. Dan entah kenapa langsung mengalir aja liriknya, kayak tiba-tiba terinspirasi untuk menulis lirik yang diambil dari doa-doa yang sering aku panjatkan setiap sholat gitu. Jadi kayak, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, ampunilah dosa lahir dan batinku, perbanyak rizki, perbanyak ilmu. Jadi isinya doa-doa baik semua. Ini sebenarnya pengingat diri sendiri sih sebenarnya lagu doa ini. Ya pertama, Shakira Jasmine berada di satu label yang sama juga sama The Massive di Musica Studio. Dia artis barunya Musica. Dia punya skill yang mungkin di atas rata-rata juga ya. Misalnya suaranya bagus. Terus tadinya kita sempat, wah ini secara usia masih muda banget gitu. Tapi pas nyanyi, pas kita workshop ternyata bisa masuk gitu suaranya ke range-nya The Massive. Terutama kan duet sama Rian gitu. Ini apakah bisa ngeblend atau enggak, ternyata bisa gitu. Wah yaudah tuh, habis itu rekaman dan proses rekamannya juga enggak memakan waktu yang lama ya, karena emang secara kualitas musiknya juga udah bagus, terus si Shakiranya juga kualitasnya bagus, jadi gak menemui apa kendala yang berarti lah. Jadi prosesnya lancar-lancar aja dan jadi rekaman. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan album ke-6, udah jadi semua, udah tinggal rilis. Barangnya juga sudah ada katanya. Jadi kita merilis CD sekarang di era digital, tapi tetap kayak kita tuh kalau rilis album harus ada CD gitu. Karena buat kita penting sih, rilisan fisik tuh penting. Dan rencananya di tanggal 2 Mei ini kita akan rilis album ke-6. Kita mau merilis album ini bertepatan dengan
Hari Pendidikan Nasional. Jadi kita juga pengen bisa dibilang kita mengedukasi juga ke penikmat musik untuk selain kalian membeli album yang digital, kita juga merilis album fisik yang juga bisa kalian beli gitu. Dan salah satu dukungan untuk musisi yang kalian suka adalah membeli album kita. Jadi apalagi lagu-lagunya juga buat kita nih seru banget sih proses saat rekaman. Terus musisi-musisi yang bantuin juga banyak banget, ada Rosa, ada David Noah, ada Is X Payung Teduh, ada Aryo The Adams, terus ada String Section Mas Alvin Witarsa. Ya banyak sih yang bikin akhirnya album ini bisa jadi berwarna banget dan wajib dimiliki ya. Rencana ada 10 lagu di dalam album. Jadi album ini kita jadi produser sekarang. Full ya? Full, jadi semua albumnya, semua lagunya yang ada di album ini kita jadi produser. Yang pasti lebih seru sih kalau kita jadi produser karena kita jadi tahu segala tetek mengeknya. Berapa harga string sectionnya, berapa budget untuk mixing masteringnya. Terus kita juga bertanggung jawab dalam hal sound sampai ke mastering gitu, kita benar-benar mengawal sampai album ini jadi gitu. Dan prosesnya juga karena ini kita kerjakan sendiri semua ya, maksudnya kita jadi produser, jadi memang semuanya malah jadi lebih jadi ngerti semua ya, kayak masing-masing itu punya tanggung jawab. Jadi pas part vokal Rama nemenin atau siapa yang nemenin gitu, jadi saling ganti-gantian dan punya tanggung jawab masing-masing, terutama di partnya masing-masing ya. Kayak Wahyu dia benar-benar yang ngulik banget gitu, soundnya seperti ini harus dikasih anduk lah segala dan sebagainya. Terus ya seru sih prosesnya ketika mengerjakan album ke-6 ini. Secara mixing juga kita puas banget sih di album ini, dan lagu yang album yang wajib dimiliki lah sama penikmat musik Indonesia. Rugi lah kalau nggak punya album ini. Selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, ku kan selalu memujamu. Meski ku tak itu kayak jadi orang jadi orang sakit gitu. Kau takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Ya Tuhan, cak, cuk, cuk, cak, cuk, cak, cuk, cuk, cak, cuk. Cak, Dan pasti bingung. Kenapa Mas muter-muter doang? Jadi dia kalau lagi salting, dia suka bolo-bolo dia. Cuk, 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 cak, cuk, cak, cuk, cak, cuk, cuk, cak, cuk, cak, cuk, cak, cuk, 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 cuk. Poni kritis. Kan yang potong aku kan nap ide ya. Iya. Pasti aja nih. Hampir-hampir bener sih ini. Pokoknya yang Inggris. Tapi ngomong gini kan, rapin aja deh. Rapin aja. Ya, Inggris lah. Wih, bener. Dia masih idola gue itu. Masih nyanyi nggak sih sekarang? Ya bener sih. Kok pada nggak? Emang itu kan dulu gih. Tempe goreng lah, bener. Teman-teman, penikmat musik seluruh Indonesia dan Massivers, jangan lupa untuk dengerin lagu terbaru The Massive yang pas sekali kalau didengarkan ketika berpuasa, judulnya Doa, sudah ada di semua platform musik digital. Dan kalau album ke-6 The Massive juga akan segera rilis. Ini spesial pertama kali kita announce untuk teman-teman, judul albumnya
cinta.